senyum, kita senyum. Aku dapat berkah, kamu dapat berkah, semuanya dapat berkah. Asik, senyum itu sedekah. Rame-rame senyum itu ibadah. Saling memberi, saling menerima dengan game, itu namanya. Oke, sama-sama. Yang banyak senyum, yang ikhlas senyum, dunia jadi indah, semua tersenyum. Pak Ustaz senyum, Cowboy senyum, tetapi jangan sampai senyum sendirian. Rame-rame kita senyum, yang di desa, yang di kota. Rame-rame kita senyum, rakyat kecil sampai pemimpin. Musik bukan empat mata band. Senyum itu sodako. Rame-rame senyum itu ibadah. Saling memberi, saling menerima dengan gih, itu namanya. Sama-sama. Yang banyak senyum, yang ikhlas senyum, jadi indah, semua tersenyum. Pak Ustaz senyum, kabur baik senyum. Tetapi jangan sampai senyum sendirian. Rame-rame kita senyum, yang di desa dan di kota. Rame-rame kita senyum, rakyat kecil sampai pemimpin. Rame-rame kita senyum, yang di desa, yang di kota. Rame-rame kita senyum, rakyat kecil sampai pemimpin. Rame-rame kita senyum, yang di desa, yang di kota. Rame-rame kita senyum, rakyat kecil sampai pemimpin. Diri saya sendiri dan bukan empat mata ben. Asih. Apa mas? Asih. Kenapa? Ini semua bekerja kayak gini ya demi anak istri, demi semuanya, demi perusahaan, juga demi kalian. Yang penting kan ikhlas, Mas. Oh, pasti ikhlas. Harus ikhlas, kan senyum dengan ikhlas. Iya. Pemirsa. Di hari ini kita yang baca. Oh, iya. Jangan lu yang baca. Wah, sabaran banget, Mas. Di hari ulang tahun Mas Tukul, kita punya ini ya, Mas. Ini ada sesi menarik yang akan kita bagikan di hari spesial ini. Salah satunya ini tentang kecintaan Mas Tukul terhadap tumbuh-tumbuhan, hewan dan sejenisnya. Dan ada contohnya tumbuh-tumbuhannya sebelah kanan dan hewan. Nah, kira-kira seperti dan telur-telurnya sebelah kanan. Mas, seperti apa cuplikannya? Kita punya nih, Mas. Kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Di masa kecil, mungkin Mas Tukul suka banget dengan lagu itu ya.
Tengok saja, taman belakang rumahnya aja dipenuhi aneka tanaman-tanaman hias maupun buah. Tak menyangka, selain jago mengocok perut, ternyata beliau peduli sama tumbuh-tumbuhan. Yuk, kita tanyakan langsung tanaman apa aja yang ada di lingkungan rumahnya ya. Ini dulu rumah saya ini, belakang ini banyak kan pohon-pohon kamboja kayak gini. Ini kamboja merah. Ini bunganya merah. Dan semuanya tuh hampir semua kamboja kebanyakan. Lah kalau pas saya mahrib-mahrib itu saya tahu-tahu duduk di gazebo sana, saya ngelihat kok kamboja semua. Saya pikir tengok-tengok sepi gak ada orang. Nah, rumah saya itu kuburan apa? Rumah tinggal ini. Gak taunya akhirnya alhamdulillah dapat izin dari istri saya. Terus saya ganti dengan buah-buahan. Alhamdulillah ini saya sisain satu ini bunganya merah. Nah ini tak pager melati. Ini saya pager bunga melati ini, konon ceritanya kalau melati itu bisa untuk netralisir energi negatif. Jadi energi kalau maunya masuk ke ruangan saya ini, lingkungan saya, itu dia cuma hanya duduk-duduk di atasnya. Kok agak berbau horor sih Mas Tukul? Jadi takut nih. Nah, sekarang pemirsa ingin tahu, kira-kira buah-buahan apa aja sih yang Mas Tukul pernah tanam? Ini dulu ini ada pohon mangga Mas Bajar. Subhanallah ya, pohonnya tuh sampai buahnya tuh gua pegangin gini ya. Matang tuh sampai matang gua kupas tuh saya makan, manis banget. Setahun kemudian nih pohon ini enggak mau berbuah. Gua tunggu setahun selanjutnya. Enggak mau berbuah. Gua ingetin, apa lu kepengin gua siram, gua ajak ngobrol. Akhirnya gua kasih kesempatan sehari, dua hari, tiga hari enggak ada tumbuh. Udah akhirnya gua potong, gua panggil Giono. Giono sini. Habisin ini pohon. Krak 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 digerajik. Wah 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 wah. Krak. Saking jengkelnya saya. Kok bisa sampai jengkel seperti itu ya Mas Tukul? Tapi ini, wah denger juga ini. Oh, akhirnya. Tuh, sekarang lu coba lihat tuh. Ya, ini bunganya coba ini. Ini bakal durian semua nih. Wah, keren juga Mas Tukul ternyata bisa ngobrol sama tumbuh-tumbuhan. Iya. Tadi yang pas kata-kata terakhirnya, wah hebat juga nih Mas Tukul bisa ngomong sama tumbuh-tumbuhan. Salah, orang ini juga pohon sengon. Tapi akhirnya senang sekali karena menanam menunggu sampai bertahun-tahun akhirnya berbuah dan berbuah. Akhirnya jadi nanti nunggu hasilnya kita makan bersama-sama. Pemirsa. Lu diam aja jatah gua nih. Pemirsa. Tapi jangan digitu-gituin, Pep. Lu lagi main selonong-selonong aja. Ntar robek itunya. Yang ulang tahun diam. Pemirsa. Langsung saja kita sambut penjaga tanaman di rumah Tukul di Jakarta di Semarang, Mr. Giono dan Mr. Sento. Dirapiin mau sedikit pakaian bagus tetap aja kayak pohon. Mas Tukul, maaf sebentar, jangan diledek dong Mas. Tadi kan ngirim nasi ke Buli, silakan tari sufi Mas. Udah, duduk. Silakan. Ini mereka bintang tamu Mas. Tadi katanya tim kreatifnya nanti tak datangkan anunya ada anak buahnya Mas Tukul, iya. Tak pikir rapi enggak, tadi kelemprot juga. Ya. Silakan Mas. Silakan Pem. Tapi maaf ngomong-ngomong udah pada mandi belum nih? Ya. Baunya bau durian semua. Ya gimana pakai bau durian? Bosnya bau walang sangit. Ya. Ini
buat Mas Giono sama Mas Entot. Yeah. Yang mana Mas Giono, ayo? Mas Giono yang ini. Betul. Mas Entot yang ini. Oh. Gua untung-untungan tadi. Enggak, gua tahu ini. Pertanyaan pertama, laptop ingin tahu nih. Sudah berapa lama Anda ini menjadi bagian divisi tumbuh-tumbuhan di kantor Mas Tukul? Wow. Alhamdulillah udah lama ya, banget. Mas Entot dulu ya. Gimana Mas Entot? Kayak pelawak ya dulu. Ya Allah, ya Allah. Saya bingung. Ya silakan silakan. Giono rawat di mana? Rawat di rumah Jakarta. Yang di Jakarta? Iya. Oh iya. Baik, mendingan silakan. Yang di Semarang dulu. Kalau oh, Semarang iya. Dulu benar-benar. Ya. Gimana awalnya bisa? Ngomongnya harus pakai kenceng dan pakai duit cekat. Gimana bisa akhirnya menjaga tanaman-tanaman Mas Tukul yang di Semarang, Mas? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama juga? Oh ya, ada 2 tahunan lah. Dua tahun. Itu dijagain emang mereka suka jalan-jalan? Oh, tanya bosnya aja. Oh, tanya. Maksudnya dirawat, dikasih makan, dikasih pupuk, disiram. Kadang diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Gitu. Hah? Iya, diajak ngobrol. Loh, itu ngikutin bosnya, tahu kan bosnya suka ngobrol gitu. Ya kan Mas? Iya, kadang-kadang saya telepon, itu ngapain tuh rontok Mas, diajak ngobrol, kamu mau hidup apa pengen enggak hidup? Kalau pengen ngobrol. Hidup kamu tumbuh, kalau kamu enggak hidup tak potong, gitu aja sekalian. Ngobrol langsung nih Mas, tanya ini enggak bercanda kan? Loh, enggak, serius, dong. Jadi gini Pep, Mas Tukul itu kan orangnya filosofi banget ya, filosofi. Jadi apapun semua diajak bicara. Kemarin ceritanya ketulangan, tulangnya diajak ngobrol. Bener kan? Tanya kamu enggak bener. Bener, kayak gitu. Jadi karena kan tanaman itu kan juga makhluk hidup. Betul. Ya cuman memang yang bisa bahasa pohon ya emang pohon sendiri ya. Yang bisa. Ini mau diapain yang teman-teman saya? Oh, sabar dong Mas, sabar. Ditanya. Ini kan udah jawab. Nah, kalau enggak diajak ngobrol tak siram pakai air dia. Malam sabar, ini mereka tamu kehormatan, ya. Mas. Oh, mesti di sini. Tamu. Sekarang menurut Mas gimana? Sudah berapa lama menjaga tanaman? Ya, Masnya silakan. Yang di Jakarta kan? Wah, udah lama banget. Udah lama. Semenjak rumah yang baru itu kan langsung ditanamin pohon semua. Rumah yang pohon baru. Pohon apa aja tuh? Ya, pohon pertama melati. Melati. Dua durian. Durian. Terus mangga. Mangga. Hafal ya? Terus apel. Jangan dibanyak. Kenapa river hanya banyak? Pemirsa, pohon apa lagi yang akan diceritakan oleh Mas Giono yang lula, lula, lula. Jangan lupa nonton, bukan mas.